Halo semuanya, bagi kalian para pecinta jam tangan, tentunya struktur atau lapisan dari jam tangan itu sangat penting. Apa saja bagian-bagian atau struktur dari sebuah jam tangan? Kita akan bahas lengkapnya pada video kali ini. Stay tune! Nah, untuk bagian-bagian dari strukturnya sendiri yang paling atas yang terdapat yaitu kristal, kemudian ada gasket, kemudian ada bezel. Lalu di setelah bezel yaitu ada terdapat case dan lugnya, kemudian ada crown dan pusher, kemudian ada dial. Nah, di dalam dial ini kemudian ada movement, setelah movement baru terdapat ring. Nah, setelah ring terdapat lagi gasket, kemudian yang terakhir yaitu back case-nya sendiri. Apa saja fungsi dari masing-masing struktur dari jam tangan tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama yaitu adalah kristal. Crystal glass dari sebuah jam tangan menjadi sebuah pelindung yang paling utama dari sebuah jam tangan yang melindungi indeks dan dial jam tangan tersebut agar tentunya tidak kemasukan air dan debu dari luar. Untuk penjelasan tentang bagaimana jenis-jenis kristal dari sebuah jam tangan, kalian bisa klik link yang ada di pojok kiri saya sini atau sebelah kanan dari kalian. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu gasket. Apa itu gasket? Gasket merupakan sebuah spare part dari jam tangan yang berbentuk ring atau cincin yang biasanya diletakkan di bawah kristal jam tangan dan sebelum dari back case-nya jam tangan itu sendiri. Nah, fungsi dari gasket ini sendiri yaitu untuk menahan air dan partikel lainnya yang masuk ke dalam bagian jam tangan yang dapat merusak mesin dari jam tangan tersebut. Jadi, selain kristal yang melindungi jam tangan, tentunya gasket ini menjadi pelindung utama dari sebuah jam tangan tersebut agar lebih kuat dan menahan air. Kemudian, setelah gasket, yaitu terdapat bezel. Untuk bezel sendiri, itu banyak jenisnya. Ada yang bezel diver, GMT, kompas, dan lain sebagainya. Nah, untuk beberapa penggunaan jenis bezel, silakan klik link yang ada di pojok kiri saya sebelah sini tentang penggunaan cara membaca bezel diver, bezel kompas, dan bezel GMT. Bisa kalian klik linknya di sebelah sini. Kemudian setelah bezel, terdapat case dan lug. Nah, case ini merupakan sebuah komponen atau kerangka dari sebuah jam tangan yang akan menjadi badan atau body dari jam tangan itu sendiri yang akan melindungi jam tangan secara keseluruhan. Nah, untuk lug sendiri yaitu bagian dari jam tangan untuk mengaitkan strap dari jam tangan itu dengan case jam tangan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu crown. Crown sendiri merupakan sebuah komponen dari jam tangan yang berfungsi untuk mengatur waktu. Crown biasanya berada di posisi angka 3 dari jam tangan atau beberapa juga yang berada di posisi angka 4. Cara penggunaan crown sendiri yaitu hanya dengan memutarnya saja. Dan beberapa juga ada yang menggunakan screw dan crown, yaitu di mana crown itu kalian putar dulu sebelum melakukan setting waktu. Nah, screw dan crown ini biasanya terdapat pada jam tangan divers karena fungsinya memang agar memperkuat pertahanan dari jam tangan tersebut agar air tidak mudah masuk ke dalam mesin jam tangan. Kemudian di samping crown juga terdapat pusher. Hampir sama dengan crown, pusher sendiri merupakan sebuah tombol dari jam tangan yang biasanya berada pada jam tangan jenis chronograph. Lalu kemudian terdapat dial. Dial ini merupakan sebuah face atau wajah dari jam tangan tersebut yang menjadi letak dari indeks atau angka-angka dari jam tangan itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu movement. Movement merupakan suatu kesatuan dari sebuah jam tangan yang berfungsi untuk mengatur waktu jam tangan itu sendiri agar bisa bergerak. Ada beberapa jenis movement dari jam tangan, yaitu ada yang quartz, ada yang automatic, ada yang solar, ada yang kinetic, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat ring. Ring berfungsi sebagai alat penyangga atau penopang movement terhadap case, agar movement tersebut tetap berada pada tempatnya. Kemudian dilapisi lagi dengan gasket, agar lebih safety tentunya, agar air tidak mudah masuk melalui bagian belakang dari jam tangan. Dan yang terakhir, yang paling bawah, yaitu back case. Back case ini tentunya berfungsi sebagai alat untuk menutup bagian belakang dari jam tangan tersebut. Itu pembahasan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami untuk menunjukkan dukungan kalian pada channel ini agar bisa terus berkembang dan dukung Mahwatch untuk menjadi channel jam tangan nomor 1 di Indonesia. Terima kasih.